Ya, ini dia lokomotif CC202 201 ya. 9216 tipe induk JNG. Lagi standby di kilometer 25 plus 2 ya. Tuh. Ini juga ada MTT ya. Di sini MTT Placer dan warga sekitar Cibaber ya menyaksikan, melihat bagaimana ada momen langka di sekitar Cibaber antara MTT Placer dengan ini dengan lokomotif ini 201 di sini ya. Mantap sekali asli. Nah, saat ini memang sore hari ya, sudah jam 5 lewat lebih ini. Saya di belakang MTT nih, sudah ada di Cibaber. Itu artinya Cibaber akan segera di MTT Placer ya, akan segera dipecok mungkin hari besok atau kapan ya, kita lihat lagi. Dan di sini juga tuh di belakang saya masih ada lokomotif CC201 ya. 9216 ya. Jadi poin dokian gitu masih ada. Jadi saya di antara dua lokomotif ya tuh. Di antara MTT dengan lokomotif ya. Oke, mantap kok aslinya ya. Antusias warga ya sangat melihat ini ya. Uji coba lokomotif pertama sangat luar biasa dari mulai jembatan Alamin hingga stasiun Cicurug pada melihat ya. Pertama kali ini ya. Ya saya harus hati-hati ya, tidak boleh terlalu dekat karena memang kecepatan ini terlalu tinggi ya. Mohon perhatian, penumpang yang kami hormati. Sesaat lagi kereta api eksekutif Argo Wilis akan tiba di stasiun Madiun. Bagi para penumpang yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Madiun, harap mempersiapkan barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kami atas nama manajemen PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan Anda menggunakan layanan transportasi Kereta Api Indonesia. Stasiun Madiun, Stasiun Madiun. Hehehe, dadah.